Penyanyi dan pengacara Ariel Pilus berkongsi insiden cemas apabila ibu tercintanya Norma Abdullah terpaksa menerima 5 jahitan di bahagian bawah mata akibat jatuh tersungkur di dapur rumah. Sebelum kita lanjutkan, marilah sama-sama kita doakan semoga diberi kesembuhan buat ibu Ariel. Menerusi Instagram, penyanyi lagu popular Menatap Matamu itu memaknai beberapa perkongsian di Instastory yang memaparkan kecederaan yang dialami ibunya. Katanya ibunya terpaksa dikejarkan ke Hospital Jasin Melaka bagi mendapatkan rawatan selepas di bahagian bawah matanya terkoyak. Terkejut, kakak hubungi pagi-pagi buta memberitahu mak jatuh tersungkur di dapur. Koyak pula bawah mata mak. Allah, bengkak sudah sebelah mata. Sekarang berada di Hospital Jasin. Doktor akan membuat pemerhatian sehingga pukul 2 petang. Sebab selepas jatuh mak muntah-muntah. Semoga mak sentiasa dalam lindungan Allah, kongsinya di Instagram. Terbaru, sebentar tadi Ariel ada update tentang ibunya di Instagram. Meluahkan rasa syukur keadaan ibunya tidak terlalu serius. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Terima kasih kepada semua yang mendoakan dan memberi sokongan moral kepada ibu saya. Amin ya Rabbal Alamin, tulisnya sebentar tadi. Sementara itu, Ariel turut mengucapkan selamat hari lahir buat ibunya yang ke-67 tahun. Semoga ibu Ariel diberi kesembuhan segera.